Ya, jadi hari ini kita menerima tamu undangan yang hadir di Universitas Udayana ini, yaitu rombongan manajemen dan tokoh masyarakat dari Jayapura, khususnya manajemen dan pimpinan Rumah Sakit Duta Damai Jayapura. Jadi tujuan mereka ke sini adalah untuk penandatanganan memorandum of understanding yang memungkinkan kita melakukan kerjasama-kerjasama PKS-PKS setelah memorandum of understanding itu ditandatangani. Nah, kemudian dalam konteks ini tentu unit yang akan menindaklanjuti MOU ini tentu Fakultas Kedokteran dengan Direktur Rumah Sakit Duta Damai di Jayapura itu. Mungkin kerjasamanya akan bertahap yang dimulai dengan memakai Rumah Sakit Duta Damai tersebut sebagai salah satu wahana pendidikan bagi pendidikan dokter-dokter spesialis yang ada di Universitas Udayana. Jadi kita akan mengirimkan dokter-dokter residen kita yang sebentar lagi, yang tahun-tahun terakhirnya menyelesaikan programnya sehingga nanti tidak membutuhkan dokter yang lama, menjadi dokter spesialis. Jadi dengan demikian, pertama kita akan terbantukan sehingga kompetensi dari dokter-dokter spesialis itu nantinya akan memiliki pemahaman dan kompetensi yang tinggi sehingga nanti mereka akan bisa lebih eksis di masyarakat, karena dengan diberikannya kesempatan untuk melakukan residensi dan menyelesaikan atau menangani, memiliki pengalaman menangani penyakit sakit masyarakat khususnya yang ada di Papua itu, sehingga nanti harapan saya kompetensi mereka bisa lebih naik lagi sehingga nanti mereka lebih bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyakit di berbagai daerah itu. Nah, kemudian berikutnya nanti apakah itu nanti kerjasamanya saya ingin diperlebar lagi, diperluas, tidak hanya menyangkut Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit, tetapi juga kita siap, kita akan tugaskan fakultas-fakultas yang relevan yang ada di Universitas Udayana ini untuk membantu masyarakat dan saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Papua.